Hey teman-teman, welcome back to my channel. Setelah sekian purnama hibernasi di Gunung Kampung, finally bisa posting video lagi. Kali ini aku akan mengusung tema edukatif dan informatif. Aku harap dengan konten baru ini kalian tetap setia nemenin aku ya. Luangkan waktumu hanya 5 menit saja untuk info bermanfaat ini. Check it out. Yuhu, masih tentang per-IG-an. Kali ini aku mau share gimana caranya menyalin link IG kita sendiri. Untuk mempersingkat waktu dan menghemat suaraku yang masih belum normal, kita langsung aja yuk. Yang pertama, dengan menggunakan komputer, kalian login dulu di Instagram via komputer, laptop ataupun PC. Kemudian kalian klik profile. Kalian bisa klik yang ini ataupun yang ini, terserah. Setelah kalian klik profile, di atas itu ada link. Itu adalah link Instagram kalian. Kalian bisa salin atau copy dengan cara klik kanan. Kemudian kalian pilih copy. Kalau menggunakan komputer, laptop, PC ini lebih gampang ya, karena sekalinya kita buka profile, URL IG udah langsung muncul gitu aja. Tapi gimana buat pengguna HP? Untuk kalian yang masih nyaman menggunakan HP dan gak mau ribet nyalain PC, ada 3 cara mudah untuk menyalin URL IG sendiri. Yang pertama, dengan menggunakan browser, kalian masuk dulu di browser yang kalian punya. Kemudian kalian ketikkan www.instagram.com. Lalu di situ akan ada 3 pilihan. Kalian jangan membuka dengan aplikasi, tapi kalian pilih yang dengan browser atau dengan Chrome. Setelah kalian buka, kalian di situ login terlebih dahulu ya. Setelah login, kalian masuk ke profile. Kemudian pada bagian profile di bagian atas sendiri itu ada link Instagram kalian. Kalian bisa mengkopinya kemudian menyalinnya. Selanjutnya cara yang kedua, dengan cara kalian masuk ke akun Instagram lain terlebih dahulu. Misal di sini aku menggunakan akun Instagram lain dulu. Kemudian aku akan menuju Instagram target yang akan aku copy linknya. Ini di sini. Setelah dibuka profilnya, kalian klik titik 3 di pojok atas itu. Kemudian kalian salin URL profilnya. Untuk yang terakhir ini, kalian bisa mengetikkan secara manual www.instagram.com/username kalian. Di sini kita akan coba ngelihat akun yang ini. Kita akan praktekannya lewat PC ya, untuk mempermudah aja dalam copy paste-nya. Kalian klik aja www.instagram.com/username yang tadi. Kemudian setelah itu kalian enter. Ini adalah tampilan link akun yang udah kita ketikkan secara manual. Jadi caranya seperti itu untuk cara manualnya. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini tentang cara menemukan dan menyalin link Instagram kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam sehat.